Halo halo para penggemar Liga Italia, apa kabar semua? Selamat datang kembali di Ripan Harum Channel, tepatnya berita olahraga paling terupdate. Di video kali ini kita akan membahas hasil lengkap kompetisi Liga Italia pekan ini beserta jadwal selanjutnya dan daftar klasemen terbaru. Berikut video selengkapnya, check this out. Hasil pertandingan Liga Italia Serie A pekan terakhir atau pekan ke-38 Minggu tanggal 23 Mei 2021. Inter Milan menang 5-1 versus Udinese. Cagliari kalah 0-1 versus Genoa. Sampdoria menang 3-0 versus Parma. Crotone bermain imbang 0-0 versus Fiorentina. Berikut klasemen sementara Liga Italia musim 2020-2021. Berikut daftar top skor sementara Liga Italia musim 2020-2021. Jadwal pertandingan Liga Italia Serie A pekan ke-38 Senin tanggal 24 Mei 2021. Napoli versus Verona jam 01.45 dini hari waktu Indonesia Barat. Spezia versus AS Roma jam 01.45 dini hari waktu Indonesia Barat. Atalanta versus AC Milan jam 01.45 dini hari waktu Indonesia Barat. Masih di hari Senin tanggal 24 Mei, Sassuolo versus Lazio jam 01.45 dini hari waktu Indonesia Barat live di RCTI. Bologna versus Juventus jam 01.45 dini hari waktu Indonesia Barat. Torino versus Benevento jam 01.45 dini hari waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.